Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Taufani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia, yang telah memiliki jumlah pelanggan tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, Telkom Metra, dan PT PINS Indonesia. Persaingan untuk meningkatkan pasar industri telekomunikasi digital sangat dipengaruhi oleh teknologi yang berubah pesat. Saat ini, PT Telkom Indonesia sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap bergabung sebagai calon perusahaan, di mana teman-teman bisa dapat kunjungi website resmi recruitmentdigital.telkom.co.id. Nanti saya akan memberikan link di deskripsi video ini. Setelah itu, teman-teman bisa klik job, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah formasi yang sedang dibuka oleh PT Telkom Indonesia. Sebanyak 20 formasi yang sedang dibuka, di mana teman-teman bisa klik detail. Kemudian teman-teman klik apply. Nah, di sini teman-teman bisa isi data personal teman-teman seperti nama lengkap teman-teman, email teman-teman, dan nomor handphone teman-teman. Di mana teman-teman bisa isi skill dan profile teman-teman. Teman-teman juga isi pengalaman kerja teman-teman, lalu skill yang teman-teman punyai, kemudian akun LinkedIn yang teman-teman miliki, serta link portofolio teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa upload CV berbentuk PDF dan maksimal 5 MB serta upload dokumen portofolio berbentuk PDF dan maksimal 10 MB. Setelah teman-teman mengisi semua data pribadi teman-teman dengan benar serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan, teman-teman bisa klik submit application. Semoga teman-teman yang melamar kerja di PT Telkom Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.